kali yang tahu. Kalau lu kan emang visi lu bagus. Nah, emang lu enggak 240 pen. 144 dia. Lu masih 144. Lu bayangin bro, 144 udah jadi Neymar gimana 40. Gila. Potensi cuma lu duitnya, masih gede anjing. Iya, duit-duitnya hilang terus buat bergaul sama Fidel. Gimana temenan lu sama Fidel? Ah, terus gua emang lu pernah apa? Pergi sama gua. Pernah dari mana Haiti lah aja enggak tahu kemana kita. What the fuck? Woi. Pemain terakhir dari alter ego Spike has been defused, tetapi ada Anders Fury yang cukup mengganggu. Lagi. Dia coba mendapatkan kelima tetapi ada Knighter menjadi garda paling depan terlebih dahulu. Lu kalau post plan mendapatkan satu anjing, tetapi tidak mendapatkan angka yang pertama. Woody can ARF. Gua pakai Dino Blast ah. Gua pakai. Dia setiap diban selalu jago loh Woody ini. Sangat solid. Ini member gue juga nih. Gini. Woody kita aja gopur apa ya? Woody kita aja gopur gak? Ada itu dia sering ada di chat gue cok Woody nih. Ya. Suruh gopur. Kita buktikan. Ayo. Jagoan online apa jagoan beneran? Lu boleh jago di challenger tapi di gopur itu udah beda cerita bro. Dalam. Jadi itu informasinya sangat berharga bagi para pemain dari ARS. Jadi mereka stack gamble 4B. Di sini dari alter ego. Mereka berhasil menabrak masuk ke dalam set A. Spike planted. Dan Spike sudah berhasil diplant oleh mereka 45 detik nih. Waktu yang dimiliki bagi alter ego sebelum Spike ini akan meledak. Dan waktu itulah yang mereka perlukan untuk bisa mendapatkan angka pertama. Seekers dikeluarkan. Gak mungkin dimasukin di hole ya. Gak mungkin. Anjay, Div. Tapi Woody mendapatkan kill itu ketika revolusi lagi di udara. Woody. Wah. Woody sakit banget guys, Woody sumpah. Tetapi ada Anders Fury yang cukup mengganggu. Wah, Woody. Dia coba mendapatkan kelima sakit Woody. Kus mendapatkan satu. Ace gak sih Woody? Mendapatkan angka pertama. Woody kan yes. ARF sakit Budi. Angka yang kelima dengan sangat baik. Cing, sangat solid. 11-0. 11 menjanjikan. 0. Ini dia the new ARF. Budi tidak tinggal diam, Empress aktif, dia langsung memburu semua pemain dari alter ego. Menghabiskan tanpa tersisa sedikit pun. Skylinks, wow. Welcome back to Kongsmai. Terima kasih udah join member lagi ya. Sangat dalam. Mungkin kali yang tahu. Kalau lu kan emang PC lu bagus. Nah, emang lu enggak 240 pen. Di sini dari alter ego. 144 ya. Lu bayangin bro, 144 udah jadi Neymar gimana 40. 45 detik nih. Cuman duitnya iya, duit-duitnya hilang terus buat bergaul sama Fidel. Gimana temenan lu sama Fidel? Ah, terus gua emang lu pernah apa? Pergi sama gua. Pernah dari makan high kill aja enggak tahu ke mana kita. Tapi Woody mendapatkan kill itu ketika revolusi lagi di udara. Woody, woi. Ketiga, dua pemain terakhir dari alter ego. Spike has been defused, tetapi ada Anders Fury yang cukup mengganggu. Woody gede kuat. Dia coba mendapatkan kelima tetapi ada Knighter menjadi garda paling depan terlebih dahulu. Kus mendapatkan satu tetapi tidak mendapatkan angka yang pertama. Woody gede yes. Gue pakai Dino Blast ah. Gue pakai. Angka yang kelima dengan sangat baik. Sangat solid. Member gue juga nih. Sangat Woody kita jago pur apa ya? Woody kita jago pur gak ya? Ada dia sering ada di chat gue. Jok Woody nih. Iya. Suruh gue pur. Kita buktikan apakah dia jago online apa jagoan. Semua pemain dari alter ego. Lu boleh jago di challenger tapi di gopur itu udah beda cerita bro. Iya bener. Dikuasai sangat dalam. Jadi itu informasinya sangat berharga bagi para pemain dari ARF sebagai defender. Sedangkan di sini dari alter ego. FPS-nya kencang banget sih pas 360 anjir. Masuk ke dalam set A. Spike planted. Dan Spike sudah berhasil diplant oleh mereka 45 detik nih. Waktu yang dimiliki bagi alter ego sebelum Spike ini akan meledak. Dan waktu itulah yang mereka perlukan untuk bisa mendapatkan angka pertama. Seekers dikeluarkan dari Revolusi bermain seperti biasa bermain yaitu di daerah U-Hall. Coba menahan. Dan ada Showstopper. Showstopper di U-Hall. Tapi Woody mendapatkan kill. Menghindari Showstopper. Lagi di udara. Woody mendapatkan yang ketiga. Dua pemain terakhir dari alter ego. Spike has been defused. Tetapi ada Anders Fury yang cukup mengganggu. Woody gede kuat. Dia coba mendapatkan kelima tetapi ada Knighter menjadi garda paling depan terlebih dahulu. Kus mendapatkan satu tetapi tidak mendapatkan angka yang pertama. Woody can yes! ARF mendapatkan angka yang kelima dengan sangat baik. Sangat solid. Waduh, sang ratu kematian. Panas, reinanya Woody menyala. Like-nya api yang membara tentunya. Woody gak gentar sama sekali akan apapun.
Senjata apapun dia gunakan untuk men-shutdown pemain alter ego satu persatu. Di laning manapun selalu dia shutdown satu persatu juga. Bahkan last kill dia deliver dengan sangat-sangat smooth banget. Mungkin sekarang kau masih mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya. Dengan... Lena, Lena.